Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Akhbarana asy-syekhu Abu Abdurrahman As-Sulami. Telah bercerita kepada kami oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Qala berkata, ya sami itu aku telah mendengar Abul Abbas Ibn Al-Khashabi Al-Baghdadi. Yaqulu beliau berkata, sami itu aku telah mendengar Abul Qasim Ibn Musa. Yaqulu beliau berkata, sami itu aku telah mendengar Muhammad Ibn Ahmad. Yaqulu ia berkata, sami itu aku telah mendengar Al-Ansari. Yaqulu berkata, ya sami itu Khazara. Aku telah mendengar Al-Khazara. Khazara ini Abu Sa'id Ahmad bin Isa Khazar Baghdadi. Yaqulu ia berkata, hakikatul kurbi, hakikat dekat kepada Allah adalah faqdu hissil asya'i minal qalbi wa hudu'ul dhamiri wa hudu'ud dhamiri ila Allah taala. Dekat, hakikat dekat sama Allah kata beliau adalah tidak ada rasa segala sesuatu di hati. Enggak ada tuh kecuali Allah. Dan ketenangan hati kepada Allah. Jadi kalau mau Allah itu tenang. Emang Pak, kita kalau semua kita balikin kepada Allah, insya Allah hatinya tenang Pak. Ya. Gaji dari dulu gak naik-naik mulu, umpama. Gaji kita gak naik-naik dari dulu, umpama gitu ya. Ulangin kepada Allah, rizki, ya. Rizki kita itu ditentukan oleh Allah. Ingatin nama Allah, tenang hati kita. Ya Allah udah tentuin rezeki kita, tenang dah. Kita umpama, ya na'udzubillah, mudah-mudahan sehat. Celaka umpama. Lagi jalan motor, ya jatuh umpama celaka. Kecelakaan kita, lalu kita pulangin kepada Allah. Ini udah musibah dari Allah, tenang hati kita dah. Anak kecelakaan masuk ke rumah sakit, ada yang nabrak orangnya di situ, pulangin kepada Allah, tenang hati kita bahwasannya sudah takdir Allah, sudah kepada Allah, tenang. Jadi kalau kita pulangkan kepada Allah, tenang. Nah itulah yang namanya al-qurbu, hakikatul qurbi. Hakikat dekat kepada Allah, tenang, adem hati kita. Dari dulu belum kaya-kaya, mau kita. Kena ada yang begitu ya, pengen kaya. Kapan nih, kayanya udah dulu begini-segini aja. Kita pulangin kepada Allah. Rizki yang kasih Allah. Tenang hati kita tuh. Pulangin kepada Allah, bayangin tuh, semuanya udah aturan Allah, udah kehendak Allah. Yang penting kita udah usaha. Kecuali kita nggak mau usaha, baru salah kita. Sami itu Muhammad bin Husain, aku telah mendengar Muhammad bin Husain yaqulu, beliau berkata, sami itu Muhammad bin Aliin al-Hafiz, aku telah mendengar Muhammad bin Ali al-Hafiz yaqulu, beliau berkata, sami itu Abu Muadzin. Aku telah mendengar Abu Muaz Al-Qazwini yaqulu, beliau berkata, samitu Abu Aliin. Aku telah mendengar Abu Ali Ad-Dalal yaqulu, beliau berkata, samitu Abu Abdullah Ibni Kahraman. Aku mendengar Abu Abdullah bin Kahran Kahraman. Yaqulu ia berkata, samitu aku telah mendengar Ibrahim Al-Khawas yaqulu, beliau berkata, intahaitu ila rajulin, aku ya pernah sampai kepada seorang laki-laki, waqad sara'ahu syaitan, sungguh ia telah dibanting oleh setan, dikuasai setan, kalau bahasa kita kerasukan setan. Faja'atu, kemasukan setan ya, kemasukan jin. Faja'atu, maka adalah aku u'adzinu, jadi ja'atu maknanya karena ya, kuntu.
maka adalah aku mengazankan fi uzuni, di telinganya. Memang orang kalau kemasukan jin setan itu diazanin. Fanadani syaitanu min jawfi, lalu setan menyeru aku dari rongganya, dari telinganya. Tadi kan diazanin di telinga, mau diazanin. Ketika mau diazanin tuh setannya nyaut dari dalam telinganya. Da'ani. Ya, da'ni. Aktulhu. Nih ya. Aku akan bunuh dia. Tinggalkan aku. Aku akan bunuh dia. Da'ni aktulhu. Aktulhu. Aku akan bunuh dia. Tinggalkan aku. Biarin, aku akan bunuh dia. Waduh. Kenapa? Fa'innahu yakulu al-Qur'anu makhlukun. Sesungguhnya dia itu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Jadi setan marah juga kalau Al-Qur'an dikata makhluk. Paham enggak Pak nih? Jadi setan marah juga. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Ibnu Athaillah.